Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Seleb TV Channel yang selalu memberikan berita terbaru dan terupdate setiap harinya. Kali ini Mimin mempunyai informasi terbaru dari artis cantik Cu Shiva nih guys. Terpesona akan penampilan Cu Shiva Hana Salsabila yang sekarang tengah berhijab. Akhirnya Miska Chandrawinata tanyakan tentang kesiapan soal pernikahan dengan pria ini kah? Wah, tentunya semakin penasaran bukan? Maka dari itu simak video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Cu Shiva memutuskan berhijab. Hal ini memang semakin memancarkan aura kecantikannya hingga mampu memantik reaksi Miska Chandrawinata. Ya, gadis berdarah Aceh itu disebut semakin tampil cantik dan dewasa sejak menutup aurat. Nah, terlebih dalam suatu pemotretan terbarunya, Cu Shiva sangat tampil dengan make up yang membuat kecantikan naturalnya kian mempesona. Kini tampaknya keanggunan dari diri Cu Shiva juga ternilai oleh lingkungan sekitarnya. Miska Chandrawinata bereaksi mendadak menanyakan kesiapan Cu Shiva untuk menikah. Hal tersebut terungkap dari cuplikan tayangan infotainment mengutip dari akun fanbase Miska. Miska Chandrawinata yang tengah diwawancarai mendadak menanyakan kesiapan Cu Shiva untuk menikah dengan anak kembar. Di tengah kebingungan, Cu Shiva menjawab pertanyaan dari Miska Chandrawinata. Miska buru-buru mengkonfirmasi bahwa pertanyaan itu bukan berarti dirinya loh guys. Tapi bukan sama aku ya, tambah dari percakapan Miska Chandrawinata kepada Cu Shiva. Antara Cu Shiva dan Miska Chandrawinata sepertinya sudah mulai tumbuh benih-benih cinta di hati mereka. Hal itu terlihat dari postingan terbaru yang dibagikan Cu Shiva dan Miska Chandrawinata di laman Instagram pribadi mereka masing-masing kemarin. Cu Shiva dan Miska Chandrawinata pun memposting foto serupa dengan caption yang sama. Keduanya sama-sama menuliskan tentang cinta yang layaknya seperti bunga harus dibiarkan tumbuh. Di foto itu terlihat Miska Chandrawinata memberikan setangkai bunga mawar merah kepada Cu Shiva nih guys. Dalam kolom komentar pun, Miska Chandrawinata ini menyapa Cu Shiva dengan panggilan spesial loh. Wah, mereka berdua ini layaknya seperti pasangan yang dimabuk asmara ya guys. Bahkan Angela Gilsa pemeran Pina, yang juga sahabat dekat Miska Chandrawinata dan Cu Shiva, ikut berkomentar. Tulis Angela Gilsa, "Uch, hai ibunya tumbuhan," balas Cu Shiva ke Angela Gilsa. Tapi tentu saja pemandangan itu terjadi dalam cerita sinetron Samudra Cinta. Tayang Cu Shiva dan Miska Chandrawinata yang dibintangi saat ini. Dan dalam sinetron tersebut mereka berdua dipasangkan sebagai pasangan suami dan istri. Seperti yang kita ketahui semua, jika dalam cerita sinetron Samudra Cinta,
Cuciva dan Miska Chandrawinata merupakan sepasang suami istri dengan karakter Intan dan Ariel. Cuciva mantap berhijab. Perubahan Cuciva yang kini tampak sudah mulai berhijab merupakan kabar gembira bagi kalangan penggemarnya. Sudah lama Cuciva, artis cantik yang dikenal berkepribadian baik dan lembut ini diharapkan segera menutup auratnya. Perubahan itu ditandai dengan bergantinya foto profil Instagram Cuciva sejak beberapa hari lalu. Untuk pertama kalinya, Cuciva mengunggah sejumlah foto di Instagram pasca dikabarkan berhijab. Di foto yang ia bagikan, tampak terlihat Cuciva memposting foto mirror selfie dengan pasmina berwarna hitam. Banyak foto yang dibagikan oleh Cuciva Hana Salsabila. Salah satunya di antara foto itu disoroti Angela Gilsa lo guys. Angela Gilsa tampak menyoroti cookies yang dibagikan oleh artis cantik Cuciva. Diketahui bahwa Angela Gilsa dan Cuciva baru saja kehilangan orang tersayang mereka. Nah guys, itulah tadi informasi yang bisa Mimin sampaikan hari ini. Jika kalian ingin mengetahui informasi terbaru dan terupdate dari channel ini, pantengin terus channel ini ya guys. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal info terupdate setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.